Sa gempa. Gempa, gempa. Gempa, 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 gempa. Kembali. Gempa, gempa, gempa. Gempa, 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 gempa. Masuk, 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 gempa, masuk. Ada gempa di Temukus. Gempa di Telungguan. Gempa, gempa, gempa. Gempa di Hud. Para kembali sudah terjadi gempa. Apa, Pak? Terjadi di Batang, Pak, gempa, Pak. Langsung, Pak. Hari tekan, terima kasih informasinya. Dan juga saat ini masih SRR di Poso Indah masih meliuk-liuk atau ada peningkatan. Mohon ditingkatkan selalu untuk kesiapsiagaan. Dan jika ada yang mendesak silakan atau urgen silakan melapor ke Posko Induk Poso Bayu. Posko Induk Poso Bayu, Tua Dengurah menuju. Baik, Gusti Madengurah Muncan di Dewa Putu Arte di Posko Induk Poso Bayu, ganti. Masih Pak Putu Arte atas responnya. Barusan gempa begitu. Saya kaget ini baru bangun lagi begitu. Sekian Putu Arte. Terima kasih. Posko Induk Pak Prasa menuju. Oke, Pak Putu Arte. Oke, juga terasa gempanya, Pak. Baik, rekan, terima kasih. Terima kasih Gusti Madengurah. Mungkin ada lagi yang ingin berbagi informasi untuk putar malam hari ini, kami persilakan. Selamat malam, Bapak. Coba yuk, Bapak. Supaya saya terima kasih informasinya dalam tanggung demi kemanusiaan dan tetap semangat. Pak Putu, biar saya kendalikan waktu. Silakan, silakan di informasi dibongkar nanti. Memang mau mengendalikan itu. Di Rendang juga terasa, Putu Sudana melaporkan, di Rendang juga terasa gempanya cukup lumayan keras, Pak Mangani. Itu juga keras gempanya di beberapa pertama berkas. Kota juga terasa keras. Mungkin juga terasa, Pak. Pulang terasa. Di Muncan terasa gempanya dua kali, Pak. Di Datah juga terasa, di Datah. Besar sekali, Pak. Gempanya, Pak. Mana terasa dua kali, gempanya keras sekali. Di Sembudi gempa dua kali, keras sekali. Informasikan bahwa gempa beberapa menit yang lalu cukup keras dirasakan oleh beberapa rekan kita yang tinggal di lingkar 28 desa. Saat ini gempa masih terus terjadi namun intensitasnya sedikit berkurang. Untuk suara radio rilis mengalami peningkatan. Tingkatkan kewaspadaan. Lalu buat cuaca hujan. Moga keadaan baik. Selamat malam Pak Mangeka, Gus Mahendra melaporkan, ganti. Gus Mahendra silakan, selamat malam. Kasih, terdengar, saya baru melaporkan, memang terasa Pak. Di Paye saya sekarang mengungsi karena kemarin gempanya rumah saya hancur. Terasa gempa di Paye lumayan Pak. Demikian ganti. Skoindo. Betusis. Baik, Pak terdengar. Terima kasih, Gus Mahendra. Tetap tingkatkan kewaspadaan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Berkenan standby. Batus Sese, Pak Wayno Arte, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat bertugas, Mas. Dua kali gempa yang... Sekian, Pak Man. Terima kasih atas waktu. Silakan. Kembali selamat malam. Oh, saya juga bawa itu. Selamat malam, Pak. Sementara sekolah terasa
sangat terasa kan, Dik? Umput terasa. Hanya terasa. Ini terasa juga gitu kan, Dik? Memang Bu Giri melaporkan. Baik, terima kasih Pak Wayan Warte. Tetap tingkatkan kewaspadaan, Pak Wayan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Saya coba terima informasi rekan kita yang ada di Ubud dulu, di Ubud. Mungkin gempa yang dirasakan bisa diinformasikan, dipersilakan rekan Ubud untuk masuki frekuensi. Di rumah-rumah. Hampa Mangeka, operator di rumah Firaun di Bukit Cinta, Gelumpang. Terasa gempa malam ini, Toma. Ubud laporkan, Pak Wan. Wan Egi, Mabu Giri laporkan. Baik, satu-satu. Di rumah Kuraun terdengar, Wan Giri. Suara radio ini masih terus mengalami peningkatan. Saya coba Ubud, silakan dulu informasinya. Ubud, selamat malam. Selamat malam, Pak Wan Eka. Tiangan di Ubud terasa begitu lumayan, Pak Wan, informasinya. Baik, rekan di Ubud, terima kasih. Untuk saat ini, radio relay kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Baik, rekan-rekan, dimanapun berada di malam hari ini, tepat pada pukul 23.58 menit, suara radio relay kembali mengalami peningkatan. Tetap tingkatkan kesiapsiagaan, semoga semuanya dalam keadaan baik. Malam. Sukawati terasa. Sukawati tercatat terasa gempa juga dirasakan. Juga di Mungui terdengar gempa juga dirasakan. Baik, ada lagi? Singaraja terasa. Terasa. Sama itu malam. Bisangnya terasa. Ini ada yang merasakan gempa enggak ini? Gempa barusan terjadi ya, pusatnya di mana ya? Begitu. Di Kuta Selatan cukup bergetar sampai berhamburan juga keluar. Begitu, ada yang monitor enggak ini? Ruger. Goyang dumang, Pak Broyan. Sange terasa gempa. Sange atas terasa. Selamat malam, Nung Bono menuju Bang. Kan. Tegalawang gempa terasa, Tegalawang ya nyar. Dua kali. Gempa. Baik, terima kasih rekan-rekan. Please stand by. Kami kembali fokus kepada rekan-rekan kita, peserta kita yang tinggal di lingkar 28 desa terlebih dahulu. Yang lain, mohon untuk standby. Selamat malam, Tungguan Adi menikim Bapak. Tungguan 105 km dari Puncak Kawah, silakan. Selamat malam. Terima kasih, tadi dirasakan gempa sangat keras sekali. Jadi saya berharap memang untuk titik gempanya ini berpusat dari mana, Pak Man? Terima kasih. Baik, on standby. Berbuka. Inggih, Pak. Kabar bagus. Inggih, bahwa wentan gonjang-gonjeng sedikit. Wentan tiang sampai keluar niki sarang bawa anak. Bawa bantal juga. Kenten karena terkejut trauma masih yang kemarin kan, sampai bantal pun yang waktu niki keluar. Enten informasinya Pak Kapur bagus ganti. Inggi Pak Abrawian, niki kocap 5,4 skala Richter kenten. Ya yang penting ingat bawa anak keluar niki gan. Inggi kenten ampun, karena trauma kejadian kemarin langsung tak sabar. Kenten tak kepergatan turun siret. Tiang di kamar niki rebah-rebahan. Kok kaca lemari
nyari gini nih, posisi-posisi yang tepat mungkin makanya sering terjadi gempa-gempa. Bukan mungkin. Tekan. Info gempa magnitudo 5.4 6 Agustus 2018 pukul 22.50 55 detik waktu Indonesia Barat. 4.37 lintang selatan 116.04 bujur timur dalam kurung 23 km laut Mentaram NP. Kedalaman 10 km. Berada di kedalaman 23 km barat laut Mataram NTB. Tidak berpotensi tsunami. Demikian sumber dari BMKG yang kami. 28 desa, ada yang berpartisipasi, dipersilakan. Selamat malam Pak Merta, Besake, Setelah Upah Sajat. Besake, silakan, selamat malam. Barusan terasa gempa Pak Maika, dua kali terasa di Besake. Hanya begitu aja Pak Maika, selamat malam. Ini Pak Broyan, tadi juga tempas di alam mimpi, ya kan? Digoyang-goyang, serasa digoyang-goyang menjadi bangun deh. Mungkin dengan semua anak keluarga udah di balai gede dan yang buk-buk dan ganti. Tetap tingkatkan kewaspadaan. Besaki berada di radius 4 sampai dengan 6 km dari puncak kawah. Namun kedalaman gempa berada di 23 km barat laut. Dipersilakan. Menuju Pameka. Langsung bongkar informasi terbarunya. Ini masyarakat berhamburan di luar, sudah saya suruh di luar rumah gitu Pak Maika. Terima kasih, standby. Ini menuju tepat pada pukul 00.02, jadi sudah pagi ini. Terima kasih di malam menjelang pagi ini, tetap tingkatkan kesiapsiagaan, semoga semuanya dalam keadaan baik. Ya, terasa Pak Maika. Uncan, silakan. Selamat pagi. Pagi, Pak Maika. Terasa juga gempa dari dua kali. Ya, Pak Maika. Agar keluarga ada gempa. Ya, ingge, Pak Kaper, bagus, Enten. Ini kita yang hari ngariadang kopi. Dalar, ini di dapur. Enten, masih traumat ya, ngejar-ngejar ya. Kejadian kemarin, nih, Kak. Ibu tiang juga masih ngejar-ngejar untak. Kita ngeda mau gije rayu sarang sami. Yang sejubakin Bali, daler di luar Bali. Kita mengdutan wenten bencana. Sane agang malih kita. Pak Kapur bagus. Niki tiang kari-kari yang kopi niki ganti. Dirasakan ada gempa, dirasakan di data. Barangkali Pak Mandi Sugrasil masih selumit, dipersilakan Pak Mandi Sugrasil untuk informasi terbarunya. Sekuati. Silakan dibongkar. Inggih Asnan Karim, Magira Ayu Samis. Semua dalam keadaan baik-baik saja, kan? Hingga lanjut demen wedang, kan? Ah, lumayan begitu Pak Maika. Terus nanti ada penginapan tamunya keluar gitu. Menanyakan apa tempat susulan atau gimana nanti? Nah, ingin ya Pak Kepur bagus dikondisikan. Kita nikit ya masih nyengat-nyengat. Kaca-kaca nanti benten susulan. Kita nggak dulu nak demen. Dikondisikan gitu. Tiang kari di teras nih, teras dapur. Bikin kopi. Oke, dapat saya informasikan kembali untuk suara radio relay. Pagi ini sudah kembali normal. Tingkatkan kesiapsiagaan. Kita akan ulang kembali ya. Untuk info gempa magnitudo 5. Pada pukul
22:50 waktu Indonesia Barat, lokasi 8.37 lintang selatan, 116.04 bujur timur, kedalaman 23 km barat laut Mataram NTB, kedalaman 10 km. Demikian sumber dari BMKG yang kami bacakan, semoga bermanfaat. Tidak panik. Demikian akan ada di GIA. Datang Pak. Agung kiri monitor, apakah gempa tadi tidak ada kaitannya dengan Gunung Agung, begitu? Baik, Bang Giri. Gempa tadi dapat kami informasikan karena gempa berada di 23 km barat laut Mataram atau NTB. Jadi, tidak ada kaitannya dengan Gunung Agung. Namun, radio Lire tetap merekam pergerakan-pergerakan sekecil apapun. Sehingga kita bisa mengetahui secara dini dan bisa selalu antisipasi untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Untuk masyarakat umum yang sudah berkenan berpartisipasi berbagi informasi tentang info gempa, tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mang Eka, Duku Penapan, menginformasikan gempa terasa, suara kentongan bertalu-talu, tanda masyarakat masih siaga, dan lain sementara nih, Helpa Komang, masih siaga masyarakat. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik. Standby monitor. Di switcher, Duku Penapan, kebersamaan di pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Maika, sudah melaporkan dari desa Tangkup. Demikian Mamang, untuk masyarakat di sini agak panik sedikit. Karena gempa tadi hujan deras, Mamang. Demikian Mamang, selamat bertugas Mamang di malam hari. Kanku yang ada di Tangkup ya, jadi report cuaca hujan hampir juga sebagian wilayah ya. Duda utara, duda timur dan sekitarnya juga untuk pagi ini sedang diguyur hujan. Demikian, tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Selamat pagi. Pagi Pak Ma. Di udara Nabrapura juga terasa dua kali gempa begitu Pak Ma. Untuk cuaca tadi sempat turun hujan, namun sekarang cuma angin saja. Mendung tebal Pak Ma. Itu disuarakan dari Nabrapura dan baik. Rekanku yang ada di Kota Amlapura kebersamaan di pagi hari ini. Selamat selalu, salam kasihan, semoga semuanya dalam keadaan baik. Batu Riti, Haji Merdeka, selamat pagi Ji, semoga sehat selalu. Terasa gempa tadi, sedang ya, Batu Riti. Dan untuk cuaca gerimis, begitu informasi ganti. Terima kasih Haji Merdeka. Jadi Batu Riti juga gempa dirasakan, cuaca hujan ya, cuaca mendung, hujan gerimis. Selamat selalu Ji, tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Harapan juga tidak bergeser dari frekuensi. Tentunya informasi-informasi terbaru selalu kami tunggu di Pos Induk Pasir melalui frekuensi orali lokal Karangasem yang saat ini dipergunakan Dukom. Terima kasih Ji, semoga semuanya dalam keadaan baik. Pak Dengar, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Belakura juga, depan Pulau Jakarta juga merasakan gempa dua kali. Baik, Pak Dengar, terima kasih kebersamaan di pagi hari ini. Tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Batang, Pak Yan Madya, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi kembali, Pak Mang. Memang jam 11.55 terjadi gempa, begitu Pak Mang. Secara visual, Gunung Agung juga tidak teramati karena di sini hujan deras sekarang, Pak Mang, di hari. Terima kasih, Bang, kabarnya. Malam.
Pak Komang. Terima kasih Pak Oyan, tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Yang ini Pak Komang, silakan. Selamat pagi. Iya Pak Komang, siang ketut. Ini betul. Dari Komang dari kawasan Ubud Penyar. Mau tanya nih Pak Komang, apakah ada gempa susulan lagi atau hanya itu saja? Betul Pak Komang, mohon diinformasikan siang ketut ini. Gianyar ya, jadi untuk gempa susulan sampai saat ini radio relay masih peningkatan karena gempa ada di kedalaman 23 km barat Mataram. Gempa masih terus terjadi, namun intensitas yang dirasakan di Karangasem atau Bali khususnya masih relatif kecil. Demikian, semoga tidak terjadi lagi gempa susulan yang besar sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Demikian rekanku yang ada di Gianyar. Terima kasih Pak Omar. Tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Selamat rahayu, semoga semuanya dalam keadaan baik. Darmo, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Gempa tadi sekarang. Selamat bertugas, salam tangguh demi kemanusiaan dan tentunya tetap kita semangat. Selamat pagi. Nanti informasi terbarunya di pagi hari ini, tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Salam rahayu, semoga semuanya dalam keadaan baik. Gempa susulan juga terasa di Gianyar ya, ada informasi dari Bapak Wayan Sendai di Payangan, jadi gempa juga dirasakan. Dewa Jimangku yang ada di Pesagi, terasa gempa dua kali. Terima kasih Dewa Jimangku yang ada di Pesagi, tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Salam rahayu, semoga semuanya dalam keadaan baik. Haji Pak Maeka. Haji Pak Maeka. Budi, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Maeka. Ini masyarakat yang di Cicang sudah kepada keluar. Dia tidak boleh panik. Karena jangan masuk ke dalam gitu. Nanti bila terjadi urgen, saya siap untuk melaporkan Pak Maeka. Selamat pagi, standby TV3 Pak Maeka. Terima kasih Pak Maeka. Baik Budi, Cicang, terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini. Tingkatkan selalu kesiapsiagaan, semoga semuanya dalam keadaan baik. Ya ini pagi Maeka, silakan, selamat pagi kembali. Baik, tiga stasiun ya bersamaan dipersilakan untuk satu-satu memasuki frekuensi mendengar jemputan nama sehingga bisa kami panggil apabila transmit bersamaan di kesempatan berikutnya. Mandi, bandem. Kan, selamat pagi. Pagi Pak Bang, Pak Sudai, terasa gempanya sekali. Masyarakat semua ketiduran ini Pak Bang, sabun ini keganti. Terima kasih, tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Salam rahayu, semoga semuanya dalam keadaan baik. Mungkin Pak Sudai, misalnya mohon saya terima, silakan, selamat pagi. Silakan di repeat kembali, Ji. Selamat pagi. Baik, terima kasih rekan yang di Muning Tenggiri. Tetap katakan kesiapsiagaan. Kembali.
kembali memandu rekan-rekan untuk berbagi informasi. Untuk berarti dipersilakan kembali. Selamat pagi. Pagi, Mang Eka. Eka, terima kasih. Di pagi hari ini. Operator Putuarte, open handle dari Pak Mang Eka. Dia ingin berbagi informasi, kami persilahkan. Dibagi-bagi. Bagi. Posko Indah Pasabaya langsung diinformasikan nomor operator dan posisi ganti. Koindak Pasabaya, mohon dilengkapi nama operator dan posisi terkini di Sema Putuarte di pos Koindak Pasabaya, ganti. Ya Pak Wayan, power supply di kerobokan tadi terasa gempanya sampai di sini Pak, di kerobokan. Tapi intensitasnya ringan gitu Pak. Power supply, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, kami baru silakan. Terima kasih informasinya. Juga ada
lagi yang ingin diinformasikan berkenan untuk standby. Selamat malam, salam tangguh demi kemanusiaan dan tetap semangat. Kuskinduk Persebaya suara call. Baik Pak Suara, terima Pak Harto. Mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Alap tu. Menyerah kati bosku. Ini hujan sangat lumayan lebat di Sukoloi. Kemudian tu berarti pada saat ini ada 6 personil di posko induk Persebaya. Dan juga Pak Ketua dan beserta Ibu juga tidur di poskonya. Begitu informasi Pak Yan Suara dan juga di Pemda Persebaya juga. Demikian Pak Suara berarti. Ya, oh iya ya. Baik, berarti hujan ya. Demikian Pak Butu. Berarti Pak Ketua ada di luar juga ya. Nanti ada di luar juga Pak Ketua. Ya, lumayan besar di gempanya tuh nanti. Iya benar sekali Pak Yan Suara.
Pak Ketua, Ibu dan juga ada di tidur di luar, tepatnya di tempat kita biasa beristirahat. Di monitor LCD besarnya juga di bawah karena tadi hampir jatuh karena guncangan. Begitu informasinya Pak Yanto Adakan. Ya, baik. Baik, Pak Tu. Lanjut dulu, Pak Tu, ya. Saya mau...